Ini adalah Vespa buat yang bukan kaum mendang-mending. Jadi buat yang nyari motor udah tinggal gas karena udah full upgrade, gua kasih unjuk. Oke, jadi yang sebelah kanan gua adalah Vespa eksklusif 2 tahun 93 basicnya. Dan ini sudah dilakukan banyak upgrade. Jadi buat teman-teman yang menuntut pengen punya unit bisa dipakai harian, bisa dipakai racing, juga masih aman dipakai touring, ini adalah solusinya. Dan kalau kita kupas mulai dari penampilan, tentunya semua sudah full restorasi, dimulai dari bodinya semua center, tidak ada kropos, catnya sudah tentu baru, dan aksesorisnya full baru. Dan bukan cuma penampilan, untuk menunjang performanya dari segi kaki-kaki pun kita sudah melakukan upgrade. Dan untuk menunjang performanya, jadi kita bukan cuma memperhitungkan masalah penampilan, kita sudah melakukan banyak upgrade, dimulai dari kaki-kaki, shockbreaker udah pakai tabung, cakram udah pakai punyanya Temaka, dan untuk ban kita punya ban gaib, yaitu punya brand Maxxis, dan tentunya velg udah pakai tubeless ya, jadi udah enak banget untuk dipakai. Lalu selanjutnya untuk area atas, untuk kelistrikan, untuk lampu-lampu ini sudah menganut sistem full wave atau sistem DC kadang disebutnya. Ini sudah pakai lampu daymaker, jadi udah pasti terang banget. Unit ini sudah dilakukan beberapa upgrade dari sektor mesin untuk menunjang performa yang maksimal. Dimulai dari silinder, kita pakai Malosi 177cc Iron Cast. Lalu untuk karburatornya memakai ukuran 24-24. Dan ini baru import gitu ya. Sektor pengapian di belakang, area coil dan CDI, kita memilih brand punyanya BGM. Dan untuk menunjang nafas yang lebih plong, lebih enak lagi, kita memilih knalpot punyanya Big Box Polini. Jadi enak banget knalpot ini, performanya masih oke, namun suaranya rasa original, nggak terlalu berisik ke tetangga gitu ya. Nah, supaya nggak penasaran, gue bakal kasih unjuk gimana suara dari mesin 177cc punyanya Malosi dan diracik dengan bumbu spesial. Oke, jadi kayak yang udah gue jelasin dari tadi bahwa unitnya udah ganteng banget. Jadi buat lu yang nyari Vespa yang bisa dipakai harian di dalam kota, atau keluar negeri sekalipun, unit ini udah aman banget. Dan buat lu yang nanya berapa di bandrolnya, ini kita bandrol dengan harga 38 juta rupiah aja, dan kita bisa kirim kemanapun lu berada di Indonesia. Buat lu yang pengen nanya-nanya lebih lanjut, lu DM aja atau hubungi link yang ada di bio. Tetap ber Vespa, tetap Vespa Pora.